Подходит за окном и стучится в двери. Дири-дири-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, где никому не спится. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Fredika. Dan pada kesempatan video kali ini ya, saya sedang berada di suatu kompleks pemakaman China ya teman-teman. Atau ya kalau warga itu menyebutnya dengan istilah Bong China. Oke, jadi ceritanya itu ya, kalau saya tadi habis membuat konten eksperimen CCTV dan secara kebetulan saya itu pulangnya melewati sebuah jalan yang berada di samping Bong China ini. Saya melihat kok seperti ada sebuah pemakaman China yang agak creepy gitu ya teman-teman. Ya, bisa kalian lihat sendiri ya kalau di depan tempat saya berdiri kali ini adalah sebuah Bong China ya teman-teman, yang bangunannya itu khas banget dengan makam China. Oke, jadi mohon maaf ya kalau di sini tuh agak berisik ya teman-teman, karena lokasi Bong China ini berada persis di pinggiran jalan raya ya. Ya, walaupun saat ini tuh waktu sudah menunjukkan pukul jam 12:30 malam ya. Ya, mohon maaf karena kameranya agak ngeblur ya di sini. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Jadi, di sini tuh saya rencananya ingin mencoba untuk menelusuri hingga ke dalam makam China ini ya, kira-kira nanti itu ada apa saja di sekitar sini itu ya teman-teman. Ya, sebenarnya ini tuh saya tidak sengaja untuk membuat konten di pemakaman China ya. Namun ya saya itu mikirnya sayang ya kalau sampai dilewatkan. Karena selain itu juga saya penasaran teman-teman dengan Bong China ini. Kok kelihatannya itu sepertinya sangat creepy sekali ya ini jika dilihat-lihat ya teman-teman. Oke, sekarang itu saya akan langsung saja mencari jalannya untuk memasuki kompleks pemakaman China ini teman-teman. Oh ya, sebelumnya saya akan berjalan dulu ke arah depan sana itu ya teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gila, ini mah creepy banget teman-teman. Wow. Oke, sekarang saya akan coba untuk terus berjalan hingga ke ujung depan sana ya. Kira-kira bakal ada apakah di sekitaran makam China ini. Sumpah teman-teman, saya merinding. Oke. Itu ada simbol salib-salib seperti itu ya. Dan nampaknya ini adalah makam yang paling ujung ya teman-teman. Oke. Ini adalah makam paling ujung di sekitar kompleks pemakaman China ini ya. Oke, saya akan kembali lagi. Dan sekarang saya akan mencoba untuk mencari jalan masuk ke dalam kompleks pemakaman China ini. Dan di sebelah kiri ini
ada pula sebuah pemakaman yang berbatasan langsung dengan jalanan ya teman-teman. Namun ya nampaknya jalanannya itu sudah cukup lumayan sepi ya. Ya karena ini tuh sudah lebih dari tengah malam teman-teman ya. Oke. Saya akan mencoba untuk mencari jalan masuk ke dalam makam China ini ya, supaya saya juga bisa menelusuri ke area yang berada di atas sana ya. Dan sepertinya ini jalan masuknya teman-teman, untuk sampai ke dalam kompleks pemakaman China ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Makam China ini masih cukup terawat ya teman-teman. Ya karena kalau dilihat-lihat ini sekitarnya ini masih cukup terlihat bersih. Di sini terlihat cukup creepy teman-teman. Astagfirullahaladzim. Saya kira itu apa ya, putih-putih. Astagfirullah. Ya entah kenapa ya, kalau makam China itu suka bikin halu. Saya kira apa itu teman-teman. Kaget saya. Ternyata bagian bangunan dari makam ya. Saya akan coba untuk masuk ke atas sana ya. Dan sepertinya kompleks pemakaman China ini dibangunnya itu di atas bukit ya teman-teman. Ya saya pun juga sebenarnya masih cukup heran sih ya, kenapa kok kalau setiap pemakaman China atau Bong China itu kok dibangunnya itu di kebanyakan di atas bukit-bukit seperti ini ya teman-teman. Sumpah, beberapa makam ini bikin saya halu ya, karena bentuknya yang menjulang seperti itu teman-teman. Oke, saya akan coba untuk melanjutkan untuk berjalan ke atas sini ya. Merinding men. Itu ada pula sebuah patung ya teman-teman. Cukup menyeramkan patungnya. Dan ini di sini tuh ada satu makam yang ukurannya itu cukup besar sekali. Bahkan ini semisal kalau dibangun satu rumah, ini kemungkinan akan cukup ya teman-teman. Oke. Dan sepertinya di depan sana itu ada seperti anak tangga yang menghubungkan ke makam yang berada di atas sana teman-teman. Oke. Saya coba ke arah mana dulu ya? Ke kiri dulu atau ke kanan dulu ya? Oke, saya akan coba untuk menelusuri ke bagian kanan ini dulu ya. Dan saya mesti harus berhati-hati juga, karena takutnya ya kalau saya sampai menginjak ular, ngeri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Astagfirullah. Ternyata hanya pelapa. Apa ya ini? Daun pepaya teman-teman. Bikin kaget. Oke, ini ada satu makam yang bentuknya ini cukup unik ya teman-teman.
diberi keramik warna pink. Ya, mungkin ini adalah seorang perempuan ya. Dan anginnya cukup besar, teman-teman. Ya, karena mungkin ini tuh berada di atas bukit ya. Jadi anginnya cukup besar. Oke. Gila, di sini seram sekali. Ini ada semak-semak ya, teman-teman. Dan saya juga mesti harus berhati-hati. Karena takutnya itu kalau sampai bertemu dengan ular ya, teman-teman. Ngeri. Oke, jadi di sebelah sini ada pula sebuah makam yang sepertinya ini usianya sudah cukup tua ya, teman-teman. Ya, karena kalau dilihat-lihat itu di sekitarnya ini sudah ditumbuhi oleh banyak semak-semak ya. Oke, jadi ini masih ada anak tangga yang menghubungkan hingga atas bukit sana ya. Namun entahlah ya, di sana itu kira-kira masih ada berapa makam, teman-teman. Dan kalau boleh jujur ya, ini creepy sekali di sini tuh. Apalagi ketika seperti ada yang mengikuti, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Halo. Oke. Bener loh, seperti ada yang mengikuti dari belakang saya ya. Ya. Oke lah, kita abaikan saja. Ih, saya merinding parah, teman-teman. Ini masih ada anak tangga pula ya. Oke. Oke, kita abaikan saja ya. Dan sekarang saya akan langsung saja untuk coba naik terus ke atas bukit ini ya. Sumpah anginnya besar sekali ya. Ya, karena ini tuh berada di atas perbukitan, jadi ya harap maklum ya, teman-teman. Di sana masih ada satu makam ya, teman-teman. Oke. Kita terus saja ya. Semoga tidak ada gangguan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke, jadi ya, ini tuh adalah makam yang paling ujung yang berada di atas bukit ini ya, teman-teman. Dan seperti kalian lihat, di sini tuh hanya ada satu makam saja. Dan di sebelahnya ini sudah semak-semak ya, teman-teman. Tidak ada jalan lagi. Oke. Jadi ini tuh makam yang paling ujung ya, yang berada di atas sini. Saya akan kembali lagi dan akan mencoba untuk menelusuri ke bagian makam yang lainnya. Astagfirullahaladzim. Jir. Seperti ada yang mengikuti loh dari tadi. Halo. Siapa ya di belakang? Oke lah, Nona, Tuan. Apabila kalian ingin nampak, silahkan ya, nampak saja, jangan mengikuti terus. Tunjukkan wujud kalian. Astagfirullah. Apakah kalian ini vampir? Ups.
Nuh, saya kenapa harus bilang vampir di tempat seperti ini? Serem . Oke, saya akan segera saja turun. Karena perasaan sudah semakin tidak enak di sini. Creepy sekali ya teman-teman. Saya jadi kebayang-bayang apabila vampir itu memang benar ada ya, tiba-tiba saja muncul di sekitar sini. Sangat menyeramkan sekali. Astagfirullah. Sekarang seperti ada sesuatu di depan saya. Saya ini berasa dikepung dari arah belakang dan juga di depan sini loh teman-teman. Astaga. Oke. Yang penting saya tidak berbuat sumpral saja ya di situ. Angin juga berhembus sangat kencang, teman-teman. Ini makam yang tadi juga ya. Ukurannya itu sangat jumbo, super besar teman-teman. Oke, sekarang next saya akan menelusuri ke bagian makam yang ada di sebelah sini ya. Sial, gara-gara di atas tadi ya, saya jadi paranoid seperti ini. Jujur teman-teman, ini sangat menyeramkan ya. Walaupun saya itu tidak ada niatan untuk eksplorasi di makam China ini, namun tiba-tiba saja ini tuh memacu adrenalin saya ya. Gila-gila. Oke, saya akan coba untuk melihat ke bagian makam yang ada di sebelah sini. Apa ini? Permisi. Ini makam yang paling ujung yang berada di sebelah kiri saya ini. Ya, karena kalau dilihat itu ya, di sampingnya ini sudah semak belukar seperti itu ya. Dan di sana itu ada semacam gubuk ya teman-teman. Entah itu gubuk untuk apa ya. Namun sepertinya saya tidak bisa ke sana ya. Karena jalannya itu lewat mana saya juga kurang tahu ya teman-teman. Oke lah, kita abaikan saja ya. Ya, walaupun sebenarnya itu saya juga penasaran kira-kira di dalam gubuk itu ada apa saja. Dan di depan sana ada pula pohon pisang ya. Ya, cukup menyeramkan sekali pohon pisangnya itu. Saya jadi kebanyakan halu teman-teman di sini tuh. Oke. Untuk selanjutnya saya akan menelusuri sebuah makam yang ada di sebelah sini ya teman-teman. Saya ngeri ular di sini tuh. Dan ini ada pula makam yang berjejer seperti ini ya teman-teman. Itu ya. Oh ya, jadi kalau menurut informasi dari penjaga makam ini tuh, katanya ya, kalau malam minggu seperti ini biasanya ada sepasang sejoli
yang berpacaran teman-teman di sekitar makam ini. Ya, sayang sekali ya, tempat pemakaman harus dijadikan sebagai tempat untuk bermaksiat ya teman-teman. Sangat disayangkan. Dan sekarang saya akan coba untuk turun ya. Oh iya, jadi kalau ceritanya itu ya, orang Cina meninggal itu ya, ada yang harta bendanya itu ikut dikubur ya teman-teman. Ya, jadi mungkin saja ya di kompleks pemakaman Cina ini ada pula yang harta bendanya ikut dikubur. Sekarang saya akan turun ya. Sumpah sepi sekali di sini tuh ya. Oke lah, sekarang saya akan turun. Oh ya, jadi saya tuh tadi juga seperti melihat sebuah makam yang sepertinya itu masih baru ya teman-teman. Dan itu dia letaknya di depan sana ya. Oke, saya akan coba untuk melihatnya. Tuh ya teman-teman. Ini tuh seperti makam baru karena belum dibangun ya. Saya akan coba melihat kira-kira siapakah yang dimakamkan di sini. Dan cukup jelas tulisannya, namun saya tidak akan membacanya ya teman-teman. Dan itu dimakamkan baru saja ya. Sepertinya ini adalah seorang gadis ya. Oke, kita doakan saja semoga arwahnya bisa tenang ya di alam sana. Dan sepertinya ini semua makam sudah saya telusuri ya teman-teman. Dari bawah sini sampai ke ujung atas sana ya. Dan itu juga sekaligus sudah menjawab rasa penasaran saya ya. Sepertinya cukup sampai di sini saja ya untuk kesempatan edisi video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Namun mohon maaf apabila masih banyak kesalahan di dalam video ini ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.